Jadi dalam petualangan gua scrolling beranda di Facebook, gua sampai berakhir pada postingan ini ya. Sebuah fakta unik ini dari grup sains. Capung betina akan memalsukan kematian mereka untuk menghindari kawin dengan pejantan yang tidak diinginkan. Aksi ini disebut dengan sexual death fakening. Jadi singkat ceritanya, ini hidup sebagai pejantan capung itu berat banget ya. Ini buat motivasi juga ya, kan mana tahu kalian ada yang merasa gak punya pasangan, itu hidup sebagai capung jantan itu lebih berat daripada hidup kalian. Bayangin, saking kan gak maunya itu betinanya sampai pura-pura mati. Dan itu juga berarti di dunia hewan yang sederhana itu aja kayak capung, apa yang mau dilihat good looking atau enggaknya ya kan. Gue juga bingung itu nilai good looking atau enggak capung itu dari mana, soalnya bentuknya kan simple gitu. Bentukan wajahnya gue rasa nggak ada capung jelek, nggak ada capung ganteng sih. Tapi ya kayak gitulah kehidupan sebagai capung beti capung jantan ya kan. Kalau betinanya nggak mau, mereka pura-pura mati. Ya gue nggak tahu apa guna fakta ini dan kenapa gue bahas, tapi yang penting udah gue bahas, jadi ya itu aja deh. Gimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di komentar, dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Bye bye.